siapa yang sebut lemak? Halo bro. Halo bro. Kenapa terlambat juga datang? Oh biasa, anak muda. Betul. Yeah. Tahu mi itu namanya kami binya Tika. Belum sih bro. Apa namanya? Kalau tak salah, Tika si gadis manja. Saya selalu mau apa? Oh iya, nanti kita cari. Ya siapa dulu dah? Ada yang memanggil. Oke bro. Oke. Okay. Wei, siapa nama wei? Wei. Wei, cuma tidak tahan wei. Wei, jangan kau ketahuan situ. Wei, cuma wei. Wei, tidak tahan mbak. Mau kapan dapat ini? Wei. Iya, kenapa? Dia lagi pak. Ngajarin he. Assalamualaikum. Sarah, sini. Tadi saya cari dan sembunyi. Dulu. Dari mana kamu itu? Masih di ruangan. Ayo, dalam dulu. Nah, dalam. Halo, nah, kabar ya? Tunggu sebentar ya. Saya mau kasih hukuman bagi kamu ini, ya? Sudah melanggar. Sabar. Ada tiga hukuman ini bagi kamu ini. Nanti cari salah satu yang kamu anggap benar ya. Ada tiga pilihan ini. Jadi kamu harus jawab salah satu di antaranya, ya, yang kamu anggap benar. Paham? Ya. Silakan kerja. Saya kelar dulu ya. Kalau sudah, saya tunggu. Yang mana yang aku pilih? Mengukur panjang pekarangan sekolah. Masalahnya tidak ada mistar panjang. Ya. Kalau nomor 2. Nomor 2. Menuntun siswa masuk ke musala pada waktu salat. Banyak siswa. Coba bingung. Kalau nomor 3. Oh iya ini nih. Semuanya benar. Biasanya kalau ada soal begini pasti yang ini. Semuanya benar. Oh iya minum. Selesai, Pak. Kamu memilih nomor 3 ya? Iya. Jadi 1 dan 2. Jadi 1 dan 2. Kamu siap kerja kan? Hah? Apa? Delapan, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Juga sama pencet. Oh selamat lah. 8,
berapa tuh lagi? Aku lupa nih. 8. Aduh. Aku lupa bilang masa aku mulai kembali. Asyik. Ambil siapa-siapa. Asman. Lagi ngapain sih kakak? Wih, dulu gua sapain sih bilang. Oh, semangat ya kakak. Iya, asyik. Wah. Lupa lagi. 2072. 2073. 2074. 2075, 2076, 2077, 2077. Alhamdulillah. Ternyata lebih satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengumpulkan siswa dari sana ke situ, dari sini ke sana, terus dari situ lagi ke sini. Yang ini dia akan selesai. Para siswa,
Sekarang hukuman kamu telah selesai. Bapak mohon maaf kalau selama ini saya memberatkan kamu. Ini semata-mata demi kebaikan kamu untuk menjadi yang lebih baik. Dan insya Allah mudah-mudahan kamu bisa berubah. Ternyata semua ini hukuman yang diberikan oleh Bapak Guru itu semua ada maksudnya, terlebih-lebih untuk merubahku menjadi lebih baik lagi. Inna salata kana tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Telah disampaikan kepada siswa yang masih ada di kelasnya segera mengambil air wudu. Ah, udah tahu mana tadi.